Nomor 15. Ini nomor 15 ya, nomornya kepotong. Pada suatu saat pesawat ruang angkasa kehilangan energi secara bertahap dan kehilangan tarikan gravitasi. Ya. Kehilangan tarikan gravitasi bumi sehingga lepas dari orbit bumi. Lintasan pesawat tersebut yang benar adalah kalau dia kehilangan gravitasi bumi, ya, dia tidak mungkin bergerak mendekati bumi. Ya. Apalagi spiral gini juga tidak mungkin ya. Jadi apa? Mungkin kalau nggak kehilangan gravitasi bumi, kehilangan energi akan spiral seperti ini. Ya. Tapi kalau langsung straight ke bawah, itu tidak mungkin. Ya, karena di ruang angkasa ini, walaupun dia sudah tidak punya energi, ya, tetapi di sana itu tidak ada gesekan. Ya, dianggap tidak ada gesekan. Ya, mungkin ada, tapi kecil sekali mungkin. Ya, kalau masih ada partikel-partikel di sana yang menghambatnya. Jadi, pesawat praktis akan bergerak lurus seperti ini. Ya, sesuai dengan gerakan ngadep kemana ya, gerak lurus seperti itu. Ya, tidak ada gravitasi bumi, dia juga tidak memberi percepatan, ya. Gerakannya akan lurus seperti ini. Dan ya ini aja yang cocok, berarti yang A. Ya, dia nggak mungkin langsung jatuh ke bumi karena sudah tidak ada gravitasi. Dia tidak melenggak-lenggok seperti ini juga, ya. Dia tidak ada gravitasi, jadi nggak akan jatuh seperti ini, ya. Dan ini sama ini pada intinya sama ya. Nah ini agak mirip-mirip sama ini, tapi ini belok-belok gitu ya. Kalau ini langsung meninggalkan gitu aja, sama dengan ini langsung tertarik. Jadi yang paling benar menurut saya ini yang A. Baik, ini bahasan untuk nomor 15. Ya, oh ya, ini yang A ini sama dengan gaya apa? Kecepatan apa istilahnya? Tangensialnya ini ya. Oke. Thank you.